Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Surprise. Hah? Surprise apa? Nih buat ayah. Selamat milad ya, suamiku. Milad. Tercinta ya. Emang lupa. Alhamdulillah. Wa syukur ini amilah. Ulang tahun enak tuh ya. Ulang tahun milad ayah we sekarang masuk. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Saya pikir sudah ulang tahunnya. Masih diberi umur panjang. Amin. Ini apa ini? Sesuatu. Guys, ini dapat iya. Ini apa? Suka ya. Harumnya bagaikan harum bidadari surga istriku nih. Allah Akbar. Aduh. Ini apa ya? Ini apa lagi? Wah, keren. Kebetulan nanti mau tampil acara ini sudah dapat. Wah, keren guys. Cukup nggak? Bagus. Mari coba langsung. Pengajian. Wah, bagus sekali sesuai dengan seleraku. Tahu aja nih seleraku seperti ini nih. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk ya rabbi minatik mabruk ya jazakumullah biasa. Terima kasih. Atuh murid kudu ada duit kita kan ada. Ya kan. Namanya alhamdulillah. Santri Putra. Santri Putra. Masya Allah. Dibuka dulu, Abi. Hah? Dibuka. Enon. Weh, mantap. Aduh, ya menit asolatan. Nanti nunggu. Iya. Di santri istri. Allah, kemohon sing kegantosan. Amin. Saya. Amin. Ya, Mas. Beri hadiah ya, Bapak kering ini. Luar biasa. Luar biasa. Tuh. Sip. Oh, dipotong. Atas video. Ya. Marakan, Nak. Salaman dulu. Salaman. Bisa akhir di mana, Pak? Ini bisa misalnya. Ya mah berenang juga pantesan. Kirim Nobia. Iya, gambaran kieu naon ya? Ah ya. Ih. Itu eta. Sanes. Oh. Kue. Luar biasa banget kieu anak-anak. Begitu sangat perhatiannya kan. Kurang di amuk gitu pelanggan. Ya diamukan Roy. Rapungan jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah lama nunggu dari tadi Bu ya ini. Para santri mau pada tidur, ditahan dulu karena ini kita akan kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ini sekarang
sekarang sudah ada di hadapan para santri semuanya. Monggo dipersilakan Buya bade kumaha wae sapanggeul. Alhamdulillah.
sampai sekarang kemana-mana SSN. Dan alhamdulillah bagaimana Alfa Mabruk, selamat milad buat guru kita, mudah-mudahan Allah panjangkan usianya, Allah berkahkan rezekinya, dan mudah-mudahan istiqomah di jalan nama. Alhamdulillah kita kesini juga alhamdulillah Buya bersama-sama dengan Binatang Film. Ya alhamdulillah udah bintang be. Oh iya iya iya. Alhamdulillah. Suka salah Binatang Film. Alhamdulillah. Ya beliau sudah. Gak bisa kak, benar. Kalau ini adalah Allah kepada Allah, malamnya hari harlahnya, miladnya guru kita. Amin. Alhamdulillah, nggak nyangka juga. Alhamdulillah, Bang Iwin di sini. Alhamdulillah, saya tarik karena beliau adalah artis yang sudah terkenal di dunia sampai di akhirat. Alhamdulillah. Belum meninggal. Oh iya iya. Belum ya. Alhamdulillah, beliau 7 tahun bersama Buya berhijrah. Alhamdulillah, sekarang jadi artis yang hijrah ya, sudah merambah ke dakwah, jadi artis multi talentan. Subhanallah, beliau talenta. Oh iya iya iya. Karena buat Miss Power. Oh iya iya iya. Alhamdulillah. Yang walaupun wajahnya seperti ini, tapi istrinya banyak ya. Jadi hati-hati kepada santria, hati-hati sekali, jangan menatap wajahnya, apalagi bibirnya ya. Nanti ya takut digigit karena baru tadi disuntik rabies. Amin. Ini untuk mungkin buat para santri semua di dalam acara Isra Mi'raj. Mudah-mudahan kita menjadikan satu tuntunan ya baginda Rasulullah SAW. Kita bisa seperti ini karena ada baginda Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Kalau Buya mohon maaf bukan kori ya, karena Buya mah tidak belajar kori. Tapi alhamdulillah Bapak Buya bisa dibedain Bu. Mana kori mana korek. Oh abang sekarang udah tahu korek tak? Oh karena beliau alhamdulillah istri yang keempatnya itu adalah orang Badung. Apa? Oh wajahnya katanya abang, ya Allah kelihatan ganteng. Alhamdulillah. Ya, kalau bahasa Sundanya ada romehun bang. Alhamdulillah. Buat angkatan anak tuh yang perempuan. Terima kasih. Beda ya di TV dengan di sini beda ya. Lihat badannya tuh, kayak binaragawan. Kalau bahasa Sundanya, badannya kayak munding. Apa tuh? Gagah gede. Iya, iya. Alhamdulillah, gitu. Iya, kayak munding. Badan gede, kayak munding. Oh iya, alhamdulillah. Jadi abang itu wajahnya kayak apa, bang? Munding. Wajahnya. Robin. Badannya kayak apa? Munding. Mundingan Buya. Saya pun tak begitu munding. Nah, kalau Buya gagah. Lebih gagah Buya lah. Jadi lebih munding. Sekali. Sama anak-anak santria. Ini Bang Kiwil belum pernah pesantren. Ya. Tapi alhamdulillah baru kemarin, karena Buya dulu lulusan dari Jombang, Tubuh Jerang. Alhamdulillah beliau juga kemarin pesantren di Jawa Timur, yaitu pondok pesantren Jontor. Alhamdulillah sekarang sudah besar. Pondok pesantren Gontor. Yang Jontor bibir saya. Saya ingin menyampaikan terima kasih nih kepada Buya, karena wasilah Buya sebetulnya saya sudah lama sekali ingin ta'aruf sama Bang Kiwil. Kalau dulu Bang Kiwil saya sering lihat di TV saja ya. Iya. Ada sesuatu hal yang mengerikan di sini. Mohon maaf ya. Iya. Sebelum dia ngomong salam dulu dong. Assalamualaikum. Enak aja harus biasa-biasa. Iya. Sapa dulu. Sapa. Iya. Itu yang itu dulu nanti. Wajah sih. Salamnya yang enak pun oke biasa. Tapi kita harus punya wibawa apa hati. Ya, minimal ada identitas diri. Oh iya, apa ke siapa? Ya. Tapi jangan keras-keras. Itu pokoknya kan dia ngajari. Oh iya. Rasul pernah nyampaikan,
Ya, salam mengobrol kalam. Ya, subhanallah. Masih apa? Iya. Ucapkan salam sebelum berbicara. Oh iya. Boleh, boleh, Mas. Tapi tetap harus salam itu harus dengan hormat kita berhadapan bahwa kita mendoakan dengan siapa dengan berhadapan. Iya. Apa tujuan kita? Apa tujuan santri itu? Jadi santri laki-laki ini yang laki-laki menghormat. Oke. Ada golok. Kayaknya malah bisa ribu orang. Alhamdulillah. Sampai jam berapa ini? Sampai subuh. Kayak mayat tadi kali Bang Pil pingsan. Sampai subuh. Ini isrobil atau itikaf? Ini sampai subuh. Ya enggak apa. Ya salah. Ya bisa. Subhanallah subhanallah. Oh ada kursi, ada alhamdulillah bang, bang kursi, yang ini enakin. Aduh, coba. Aduh, Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya, kayak apa tuh? Kayak duduk di permen yang bubuk tuh. Bang salam dulu tuh. Ada lakban. Buat nutup mulutnya misalnya. Nyuruh salam. Bingung. Kapan salamnya? Iya kan kalau Bu ya, mohon maaf. Kan bibi mic yang nyamperin bibir ya. Betul ya? Tuh, kalau ini kan beda. Emang maunya mau diapain lah? Saya kan ngomong itu saya ngomong. Udah sadar aja kalau bibirnya sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wil, bertebaranlah dengan salam. Kalau kau memberikan salam berarti kau orang Islam. Orang yang enggak pernah menjawab salam bukan orang Islam. Kalau saya bilang selamat malam semuanya, kira-kira orang Islam bukan? Belum tentu. Halo, apa kabar? Orang Islam bukan? Belum tentu. Tapi kalau saya bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keren loh. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Amma puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Malam yang sangat spesial khususon buat guru saya Kiai Mukmin. Saya baru pertama kali datang ke sini dan sudah diteror dengan suatu hal yang serem. Sebelum saya melangkah ke sini, lewat tadi di situ beliau cerita, Bang Kiwi kemarin uji ke sini, pulang dari sini meninggal. Amin. Kan serem, Bu. Jangan sampai kita pulang, Bu.
Ya kan kalau saya mah kemarin nemenin. Ya minimal kalau almarhum Uje meninggal dari sini, ya berikutnya kan sahabatnya yang lebih dekat sama Uje. Enggak Pak, saya ada yang nganter. Hah? Yang nganter. Oh pernah, oh kesini nganter Uje? Nganter Uje, kesini. Nanti tolong saya pulang antrin ya. Biar apa dia aja, gak usah. Udah sedih kan? Gak apa-apa. Udah nanti istrinya meninggal kok gak apa-apa. Dan kalau meninggal gak apa-apa. Ya kan abang udah sering kawin, cukup dah. Yang saya mah kalau kawin gak usah tiap malam woy. Tiap malam, tapi gak apa-apa. Tapi gak apa-apa, itulah hebatnya. Kenapa harus setiap malam? Ya apa gunanya sama Aeron? Anak-anak udah ngerti, anak-anak ini. Anak-anak ini. Maurut. Santri. Oh, santri. Iya. Dia mah gak paham. Tapi nyari di Google. Tapi bang ini bang, kiat-kiatnya bang. Subhanallah Allah walaupun abang belum pernah bersama. Selamat ulang tahun. Oh, iya. Panjang umur. Sehat walafiat. Murah rezeki. Berkah ilmu. Berkah ke dunia walakhirat. Doa dari Al-Fakir Kiwil, pokoknya jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Besoknya jangan nambah, biar yang nambah Kiwil aja. Alhamdulillah. Coba bang kasih. Ada yang bilang. Ya mudah-mudahan jangan nambah, biar yang nambah Kiwil aja. Kalau nembak, mantap. Ibaratnya kalau ini ibarat anak-anak sama asan. Ku tak bisa jauh. Dan ini di bang jauh. Lu suara bang Kiwi, subhanallah bau. Bagus bau. Tapi nikmat, ya nikmatnya Kiwi silaturahim di sini bertemu dengan para santri, santriwati, ya terharu ya. Adapun waktu tidak bisa diulang. Namun 17 tahun Kiwil di dunia entertain, hidup sebagai seorang artis, ya. Ada beberapa yang mesti dihadapi sebagai manusia biasa. Karena Kiwil dan siapapun makhluk di dunia ini tidak ada yang sempurna. Karena kesempurnaan itu ada milik Allah. Oh itu kebiasaan ya kare. Karena memang begitu. Kenikmatan apa yang belum Kiwil rasakan? Ya. Hidup mewah sudah pernah, ya. Harta berlimpah pun sudah pernah, banyak istri pernah, banyak anak pernah, ya. Rumah banyak, mobil banyak, apa semua. Namun itu bukanlah satu patokan buat orang menjadi bahagia. Dan cuma satu abang yang belum. Kenapa Kiwil hijrah? Karena Kiwil bukan berarti takut mati, tapi mempersiapkan diri untuk menyambut mati. Mati itu pasti. Kayak belum tentu semua di sini jadi orang kaya, belum tentu. Sukses belum tentu. Mati pasti. Buat apa mencari yang belum pasti? Kejarlah yang pasti, insya Allah. Sebelumnya kamu akan dipenuhi apapun yang kita ingin. Lagunya ibu-ibu mati, bapak-bapak mati, Pak Ustaz mati, Bang Kiwil. Ibu-ibu mati, bapak-bapak mati, Pak Ustaz mati, Bang Kiwil mati. Lu pakai emosi mati. Kenikmatan Kiwil 17 tahun di dunia entertain berkelimpahan. Manusia mohon maaf Ustaz Kiwil siapapun ya, yang namanya santriwan santri ya, hati-hati. Allah memberikan kita harta, pangkat, jabatan bukanlah rezeki. Allah berikan kita kemewahan, kenikmatan semuanya di dunia bukanlah rezeki, tapi uji. Di sini pun itu ujian, ujian
manusia hidup di dunia ini ujian. Ini lagi ujian. Lulusnya kapan? Nanti ketika yaumil akhir akan lihat siapa yang lulus, yang berhasil mendapat ranking terbaik akan diterima Allah di surganya. Amin. Jadi kadang-kadang begitu mohon maaf lahir dan batin, kibir rasakan itu. Saya bilang sama keluarga saya, sama istri saya juga, cari duit jangan banyak-banyak. Saya udah kenyang. Nah, istri yang mana? Yang keempat. Pakai diomongin lagi. Buya ngomong ini yang panas. Gak emang istri yang pertama yang mana bang? Yang Rohimah. Itu di mana tuh? Itu di Parung. Anaknya berapa? Anak empat. Oh, iya. Panggilannya bisa. Rumah 400 meter. Panggilannya Bunda. Yang kedua? Yang kedua Megi. Artis ya, dia. Rumahnya 3, anak kontrakannya 10. Anaknya mobil 2. Anak motor 8. Apalagi coba? Nah, yang ketiga siapa lagi? Eva. Oh, Eva, Eva pengusaha. Pengusaha. Udah gitu apartemennya ada di BSD. Yang keempat Fenty. Oh iya, iya. Di Bandung. Bandung. Anak 2. Iya, iya. Total 10. Kenapa bukan keluarga saya? Bukan diomongin keluarga saya semuanya. Itulah kenikmatan dulu, namun dibalik kenikmatan banyak permasalahan yang kira. Tapi ternyata semakin nikmat semakin jauh dari Allah. Mohon maaf, Kiwil sekarang gak cari apa-apa. Sama semua adik-adik, sama-sama dengan tujuan dengan Kiwil. Satu aja. Ayo sama-sama dengan Kiwil satu dia. Apa? Mencari ridho Allah.